Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Aqwa, dan yang saya hormati para jamaah akhwat dan ikhwan sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas ketika kita bangun pagi hari, hal yang pertama kali kita ucapkan adalah kalimat Alhamdulillah. Itu artinya kita bersyukur dulu sebelum beraktivitas. Bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Terutama pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan sama Allah, diberi nikmat iman, kesehatan, dan dimudahkan angka kita untuk menghadiri sikap studi kita Ahad pagi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita, dimudahkan Allah untuk menuju jalannya ke surga. Kita tahu hadisnya, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu niatnya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya nanti. Yang kedua, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita mengenal ajaran tauhid, yakni Islam. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada para tabi-tabiin hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, insyaallah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ubaidillah, bahwasanya saya di sini menggantikan dan dadakan lagi. Mungkin temanya tidak sesuai dengan apa yang harus saya gantikan yang Ustaz Ridwan. Saya membawakan tema mungkin jarang didengar ataupun sudah pernah didengar mungkin. Temanya itu adalah rahasia sukses menghafal Al-Quran di usia balita, metode Tabarok. Rahasia sukses menghafal Al-Quran usia balita, metode Tabarok. Sudah ada yang kenal dengan Tabarok? Jamaah di sini pernah lihat fotonya di internet, di Google? Sudah sering ya di Indonesia oleh Ustaz Yusuf Mansur. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, sebagaimana tadi yang dibilang oleh Ustaz Mulia, saya memperkenalkan diri sendiri, tidak diperkenalkan. Ya, saya perkenalkan diri saya dulu. Oke. Nah, ini nama saya. Nama saya Sunario Bin Amran LC. Boleh kan kenalan sebentar, Bu? Boleh. Ya. Kalau dilihat dari nama, pasti orang Jawa ya. Ya, saya asli Jawa. Tapi kalau dilihat dari tempat kelahiran, kayaknya asing ya tempatnya, Pangkalan Beranggan. Ada orang Sumatera? Ada. Ya, saya lahir di Sumatera Utara, tepatnya di Langkat, perbatasan Medan dengan Aceh. Mungkin yang terkenal di sini ada mungkin Ustadz Abu Ayub Alangkadi ya. Kalau yang kenal ya, beliau juga dari Langkat, kita sama dari Langkat. Jadi saya lahir tanggal 15 November 1984. Sekolah SD-nya di Universitas Al Azhar, terus mondok MTS dan MA-nya di Pondok Pesantren yang sama, Muhammadiyah, Pulau Madhu, Medan. Kemudian melanjutkan S1 tahun 2003 di Universitas Al Azhar Kairo. Kemudian dari 2003 kembali ke Indonesia tahun 2015 akhir Desember. Oke, Kita kan berapa tahun dari Kairo? 2003 sampai 2015. Ya, berarti ya saya langsung dari Kairo tuh langsung ke Karawang. Nggak ke Medan, cuma sebentar langsung ke Karawang. Padahal saya tidak ada kenalan di orang Karawang, tapi ingin aja merantau di kota Karawang. Kemudian saya belajar sanad matan jadariyah oleh Syekh Muhammad Farabi, tapi saya belajarnya di Indonesia, tidak di Mesir. Syekh Muhammad Farabi ini orang Indonesia, lulusan Kairo juga. Nah, beliau buka kelasnya di Jakarta, alhamdulillah saya sudah mengikuti dan sudah mendapatkan sanadnya. Kemudian aktivitas saya mengelola lembaga tahfiz dan bahasa Arab, namanya Markas Sanan. Mungkin belum dikenal karena ini masih baru. Saya baru menginjakan di kota Karawang ini baru 2 tahun. Kemudian saya ngajar menjadi guru bahasa Arab di sekolah SMA IT Harum Karawang. Kenal sekolah Harum? Ya, saya ngajar di SMA IT sebagai guru bahasa Arab. Mungkin perkenalannya sudah cukup ya. Sini. Ya, saya kasih sekilas profilnya Tabarok bersama orang-orang yang ada di Indonesia. Ini ada kunjungan orang Arab ke Indonesia. Ini profilnya. Mungkin pernah lihat yang sebelah ujung sana? Siapa namanya? Sheikh Ali Jameer. Nah, ini Tabarok, Yazid dan adiknya Zainah. Ini mereka kunjungan di Masjid Az-Zeez Krosentul di pusat Harifin Irhan. Nah, itu ayahnya Tabarok yang ini pasti kenal ya. Ustadz Arifin Ilham sudah malu. Nah, jadi Tabarok ini, keluarga Tabarok, Dr. Kamil ini sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 2012. Tapi dalam acara talkshow memberikan motivasi bagaimana menjadi keluarga Qur'ani, penghafal Al-Qur'an di usia balita. Jadi Tabarok, Yazid, Zainah hafal Al-Qur'an di umur 4,5 tahun dan sudah dikukuhkan sebagai hafiz termuda di dunia yang diadakan oleh Jamiah Syariah di Jeddah. Jadi kalau sebelum Tabarok ada orang Tajikistan namanya, Tajikistan umurnya 5 tahun. Ya, sebelum Tabarok ada orang Tajikistan umur 5 tahun, setelah itu dikalahkan oleh Tabarok. Nah, ini suasana belajar di markas Tabarok. Kira-kira jamaah di sini semangat untuk mendidik anaknya menjadi penghafal Al-Quran usia balita? Kira-kira bisa nggak? Nah, pertanyaannya, kira-kira bisa nggak anak kecil menghafal Al-Quran mungkin tebal segini ya, 500 atau 600 halaman? Kalau dulu tidak mengenal ya menghafal Al-Quran itu usia balita kalau di Indonesia. Di masa-masa kita mungkin di umur mengaji itu masih di umur 6 tahun atau 7 tahun kita baru mulai ngaji, ya kan? Kita masih mengenal huruf hijaiyah di umur segitu, tapi tidak disuruh menghafal. Nah, kenapa Dr. Kamil itu benar-benar ingin konsen ya, istilahnya bagaimana caranya kejayaan Islam terdahulu itu kembali bangkit. Kenapa Islam bisa bangkit waktu itu? Karena para generasinya itu hafal Quran sebelum 7 tahun atau sebelum 10 tahun. Kita ketahui Om Syafii hafal Quran di umur berapa? Sekitar 7 tahun. Atau ulama terkenal sedunia, mungkin kenal dengan Muhammad Yusuf, dengan Dr. Yusuf Qaradawi kenal? Dr. Yusuf Qaradawi kenal? Mungkin itu ulama yang masih hidup ya, ketua MUI sedunia. Beliau hafal Quran umur berapa? 10 tahun. Jadi memang kurikulum yang terbaik untuk mendidik generasi itu hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Tujuannya apa? Kalau dia sudah hafal Al-Quran, baru kita ajarkan ilmu yang lain. Karena dengan Al-Quran itu bisa menjadi counternya, penyaring, filter, menjadi filter ilmu-ilmu yang akan dia pelajari. Walaupun dia dikasih pemikiran, walaupun dia dikasih ilmu matematika, dikasih ilmu fisika, ilmu biologi, pasti ujung-ujungnya larinya dalilnya kemana? Al-Quran. Contoh, sebagai bukti bahwa makhluk hidup itu diciptakan dari air. Baru di zaman modern ini terbukti, memang benar makhluk hidup itu tercipta dari air. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ya, saya lupa suratnya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa segala sesuatu Allah ciptakan itu dengan air. Nah, makanya Al-Quran itu sebagai kebenaran semua ilmu maupun kitab-kitab agama. Jadi inilah tujuannya Dr. Kamil itu, Brother Tabarok, benar-benar konsep mendidik anaknya itu pertama dengan Al-Quran. Nah, dan setelah dari Al-Quran baru beliau mengajarkan anaknya ilmu-ilmu yang lain. Kita lihat profil keluarga Tabarok. Jadi keluarga Tabarok ya, profilnya namanya Dr. Kamil Elahudi, namanya Tabarok. Dia seorang farmasi atau apoteker, memang jurusannya umum. Kemudian istrinya Dr. Nasya, juga seorang apoteker, jurusan umum. Tapi anaknya menjadi penghafal Al-Quran, dan anaknya belum diarahkan menjadi apoteker. Sekarang anaknya si Tabarok sudah berumur sekitar 15 tahun atau 14 tahun, sudah menjadi imam besar, menjadi khotib, dan menjadi pengajar Al-Quran karena dia sudah mendapatkan sanad qiraah 14. Mungkin masih asing ya sanad qiraah, insya Allah kita akan kenal. Jadi ulama itu tidak memandang umur. Kalau di Indonesia masih memandang umur. Masa anak kecil suruh khutbah khatib Jumat umur 10 tahun bisa enggak? Kalau di Mesir harus. Tabarok sudah menjadi khatib Jumat di umur 10 tahun. Makanya yang menjadi imam itu khatib itu tidak melihat umur seharusnya, tapi melihat ilmunya sesuai dengan hadis Nabi. Yang menjadi imam itu akro ahum, yang lebih bisa membaca Al-Quran dengan benar, itu yang wajib menjadi imam. Kalau nggak ada yang akro berarti yang tua, baru yang tua maju. Kalau di Indonesia masa sih saya diajarin anak kecil khutbah, misalnya khotib Jumat anak kecil umur 10 tahun kan nggak apa namanya, nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai standar lah. Umur 10 tahun masih SD, masih kecil banget ya gitu kan, ngomong juga masih belum bisa gitu kan. Nah kita di sini perspektif kita harus dirubah, paradigma berpikir kita harus dirubah. Anak kecil itu yang harus memimpin kita kalau dia mampu. Kita lihat dari ilmunya. Nah, itu sekilas profil Tabarok. Nah, itu sekilas profil Tabarok. Sekarang kita mengapa kita harus mendidik Al-Quran itu sejak usia dini? Ini ada keutamaan menghafal Al-Quran sejak usia dini. Manfaatnya bisa kepada anaknya dan bisa juga kepada orang tuanya. Manfaat kepada anaknya, ini hadisnya adalah man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatihus sinni khalaqallahu bi lahmihi wa damihi. Hadis riwayat Bukhari. Artinya barang siapa yang belajar Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an pada waktu kecil, maka Allah akan mencampurkan Al-Qur'an itu pada daging dan darah. Kira-kira kalau sudah bercampur dengan daging dan darah, lupa enggak ayat Al-Qur'an itu? Mungkin tidak ya, mungkin juga bisa lupa karena faktor-faktor yang buat kita lupa. Tapi hadis ini adalah sangat utamaannya itu sangat hebat gitu. Bahwa jarang ulama-ulama yang sudah hafal Al-Quran 7 tahun ataupun 10 tahun lupa dengan Al-Qurannya, malah semakin hafalannya semakin bagus dan bagus. Contoh lagi. Utamaan yang kedua, menghafal Al-Quran ataupun belajar Al-Quran di waktu kecil adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas secara marfu bahwa seorang anak yang belum mencapai usia balik apabila mengerjakan kebaikan maka akan dicatat kebaikannya untuk kedua orang tuanya. Apabila melakukan dosa tidak dicatat untuk dirinya dan juga tidak dicatat untuk kedua orang tuanya. Manfaatnya besar nggak bagi orang tua? Besar ya. Apalagi bagi seorang ibu, sangat mengidamkan anak yang soleh dan soleha, hafal Quran, hafal hadis, ya kan? Manfaatnya besar sekali investasinya. Ini investasi akhirat, tidak investasi dunia saja. Di akhirat, selama anak itu membaca Al-Quran, selama itu juga kita mendapat pahalanya. Kita ketahui bahwa membaca Al-Quran mendapat 10 kebaikan. Satu huruf dibaca. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi 3 huruf. Alif satu huruf berarti 10 kebaikan. Lam satu huruf berarti 10 kebaikan. Mim satu huruf berarti 10 kebaikan. Berarti alif lam mim dibaca mana itu 30 kebaikan. Kebaikan itu dicatat sama untuk kedua orang tua maupun anaknya. Nah, ini hadis yang selanjutnya adalah menolak bagi keluarganya, menolak bala. Nah, ini tidak usah lagi, tadi sudah jelaskan. Kemudian keutamaan belajar di waktu kecil itu seperti kita memahat di atas batu, mengukir kata-kata di atas batu. Mungkin kita sering dengar ya mahfuzan ini, ata'alum fissighar dan naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan kalau orang dewasa belajar ta'allam atau fil kabir atau fil kibar kan naksi ala ma. Orang dewasa kalau belajar itu seibarat mengukir kata-kata di atas air. Kira-kira kalau air diukir, kata-kata itu tetap ada atau hilang. Nah, seperti itulah belajarnya orang dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kita lihat contohnya Imam Abu Hurairah. Beliau masuk Islam di umur yang tua, tapi beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis walaupun hanya beberapa tahun bersama Rasulullah. Sedangkan Abu Bakar, Umar sedikit meriwayatkan hadis. Makanya orang-orang orientalis sangat menuduh Imam Bukhari bahwa hadis-hadis yang kayak Abu Hurairah, menuduh Abu Hurairah hadis-hadisnya adalah hadis dhaif atau hadis maudhu. Padahal Abu Hurairah termasuk hadisnya yang sahih. Nanti saya akan jelaskan bahwa metode ini tidak hanya buat anak kecil, tapi buat orang dewasa juga sampai umur 60 tahun. Di Mesir ada seorang kakek-kakek umur 60 tahun, alhamdulillah dalam 40 tahun sudah hafal Al-Quran. Mungkinkah? Padahal kalau kita lihat umur kakek-kakek sama dengan umur anak kecil. Padahal kalau anak kecil mungkin belajarnya lebih cepat karena otaknya fresh, pada tua mungkin belajar lambat. Tapi sifatnya hampir sama gitu. Tapi kalau kita serius, segala sesuatunya akan dimudahkan Allah SWT. Ini foto Dr. Kamil bersama keluarganya. Ayah dan ibunya hafal Al-Quran. Kemudian Tabarok, Yazid keduanya hafal Al-Quran pada usia 4 tahun setengah. Hafalan mereka telah diuji oleh lembaga Al-Jamiyah Syariah di Tahfiz Quran di Jeddah. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini video pengukuhannya ketika dia juara satu. Lalu contohnya kalau di Karawang ini sudah ada, mungkin kenal ya dengan saudara Ahsani. Beliau juga pernah ikut tes hafalan Quran di Jeddah, hanya saja belum mendapatkan juara 1. Tapi ketika di Indonesia di RCTI, alhamdulillah mendapatkan juara 1 dan mengalahkan teman-temannya di Mesir. Contohnya Ahmad Fawaz. Nah, ini keutamaan Yazid dan Tabarok ya. Dia tidak hanya berhenti dalam hafal, namun uniknya di usia yang masih belia, kedua kakak beradik Tabarok Yazid sudah berhasil mendapatkan sanad ijazah 8 qiraat, mengetahui asbabun nuzul dan menulis 1 hadis setiap hari. Jadi tidak berhenti di hafalan Quran. Tapi tidak diajarkan ilmu yang lain tadi, sebab nuzul atau tafsirnya. Cara membaca itu ada 7, 10 sampai 14 qiraat. Kemudian beliau menulis hadis satu hari. Ini saya masih prolog aja ya, prolog dulu. Nanti baru kita membahas bagaimana teori dan prakteknya seorang keluarga Dr. Kamil Elahudi mampu mencetak 3 generasinya hafal Al-Quran. Kita kalau satu aja, alhamdulillah, ini 3. Kita nanti bisa lihat nanti caranya. Nah, ternyata cara yang pertama itu kita harus memperhatikan makanan seorang anak. Hal ini mungkin sepele ya, di Indonesia tidak familiar ya kalau minum susu itu bagi anak. Maksudnya umur 2 tahun, 3 tahun udah selesai minum susu kan, agak udah air pasi berarti jarang minum susu gitu kan. Padahal susu itu sangat baik buat tubuhnya dan otaknya. Kita lihat hadisnya adalah Allahumma barik lana wa zidna fihi. Jadi kalau minum susu doanya berbeda dari seperti doa makan. Kalau doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Beda sedikit kalau minum susu ada wazidna fihi. Ya Allah berkahilah dan tambah lagi susunya gitu. Ya habis segelas tambah lagi ya Allah. Habis segelas tambah lagi. Mudah-mudahan setiap hari bisa minum susu. Seharusnya setiap hari minum susu, tapi kita jarang minum susu. Karena susu Indonesia termasuk mahal ya, berbeda dengan di Arab. Kalau di Arab susu termasuk murah. Nah yang kedua adalah kurma. Kenapa harus makan kurma? Kita pernah lihat ceritanya tuh, ceritanya kisah Maryam. Kisah Maryam, kita sering dengar ya kisah Maryam. Ketika beliau melahirkan Nabi Isa tanpa seorang bapak, bagaimana perasaannya? Kalau sekarang seorang anak perempuan melahirkan seorang anak tidak ada bapaknya, perasaan pasti besar. Pasti kata orang ini aib, tetangga ini aib. Nah begitu juga perasaan Maryam ketika itu, kok bisa perutnya buncit, bilang hamil, siapa yang menghamilinya seperti itu. Nah kemudian Maryam ketika melahirkannya beliau pergi ke suatu tempat, tidak ada bidan, pada sekarang harus pakai bidan, beliau tidak pakai bidan. Pergi suatu tempat yang jauh, tidak ada masyarakat, dan di bawahnya pohon kurma, lahirnya di bawah pohon kurma. Nah ketika itu rasa sakit ingin melahirkan, bingung, tidak ada yang menolong. Maryam hanya berharap kepada Allah agar Allah yang menolongnya. Maka Allah perintahkan Maryam untuk menghentakkan atau menggoyang batang kurma itu. Padahal tubuhnya lemas, batang kurma itu kan pohonnya seperti kelapa, keras. Bagaimana menggoncangnya dengan sampai jatuh buahnya? Itulah kekuasaan Allah. Dengan digoyang sedikit, kurma itu jatuh dan Maryam memakannya. Inilah makanan sebaik-baik makanan di dunia dan di surga. Bisa dilihat ini ayat Qurannya itu. Dan bayangkanlah pangkal kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Kalau di Arab, makan kurma 3 aja sudah cukup. Kalau di Indonesia, kalau belum habis satu kotak, masih kurang aja kan. Nah itu perbedaan, padahal makan kurma itu lebih bagus daripada makan nasi. Karbohidratnya ada, dan untuk supaya tubuh ini kuat, dia makan kurma. Dia Rasulullah termasuk orang yang kuat, badannya atletis. Kalau sekarang sedang booming ya badan atletis gitu kan. Kalau Ustadz Budi Azhari mengatakan badannya sudah bagus gitu kan, seperti fitness. Nah, itu badan Rasulullah. Makanannya kita ketahui Rasulullah kalau lihat dapurnya kosong maka dia langsung berpuasa, tidak marah-marah. Wahai istri, mana ini makanan, kok nggak ada di meja? Suaminya tidak seperti itu, Rasulullah tidak seperti itu. Kalau memang nggak ada, dia siap puasa hari ini. Kalau bisa juga nggak ada, ya saya puasa juga hari ini. Gitu. Jadi tidak menuntut seorang istri harus masak, harus cuci, harus segala-galanya. Nanti kita bahas nanti tugas istri itu apa, tugasnya dokter Nasya itu apa, dan tugasnya dokter Kamil itu apa. Nanti kita bahas sama-sama. Mungkin ada yang kalau satu beda ada bilang ada yang pranikah, pasca nikah, dan pasca pengen punya anak. Nanti kita bahas nanti. Nah, makanan yang terakhir adalah madu. Tadi susu, kurma, terus madu. Ini yang terakhir, madu. Nah, kita sudah ketahui ya sama-sama, mungkin bisa dibaca keutamaan madu. Hewan kalau diganggu dia akan menyengat kita, tapi banyak memberikan manfaat pada kita. Ini hasilnya, madu manfaatnya. Maka jadilah seperti lebah-lebah. Jadi seperti lebah yang makannya itu toyib, baik, maka akan menghasilkan output yang baik. Kita harus berpikir menjadi sifatnya lebah. Tidak makan makanan yang syubhat, tidak makan makanan yang haram. Tidak hanya makan makanan halal, tapi makanan halal yang toyib juga. Halal kalau tidak toyib, ya tidak baik bagi tubuh kita. Jadi makanan itu harus halalan, toyiban. Nah, contohnya lebah. Lebah makanannya apa? Sari bunga ya. Sari bunga itu toyib, kemudian dikeluarkannya menjadi hal yang toyib lagi, yaitu madu yang sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa tiga makanan ini yang dipilih Dr. Kamil? Ini sangat membantu nanti pada anak itu sendiri ketika menghafal. Susu, kurma, dengan madu. Itu nanti ketika proses belajar, ketika proses menghafal, setelah selesai dia membaca, menghafal, kita kasih makanan ini, insya Allah anak itu akan jadi sehat. Karena makanan ini makanan yang terbaik dan Allah sudah beri petunjuknya di dalam Al-Quran. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran tadi kan. Nah, salah satu kendala kita ketika menghafal Al-Quran adalah istirahat kita kurang cukup. Ini sebagai bocoran sebelum kita masuk cara menghafalnya adalah pertama, kita bangun tidur misalnya jam 4:30 atau jam 4, ya kan? Melakukan aktivitas keseharian dari pagi, siang, dan malam. Akhirnya kita istirahat jam 11 misalnya, karena susah saat tidurnya, bisa atau bisa matur susah. Saya bisa tidur jam 11, jam 12. Nah, kalau kita sudah tidur di antara jam segini, itu biasanya bangun paginya susah. Dan kedua, semangat untuk menjalani hidup juga malas. Walaupun udah baca doa tadi kan, bangun tidur baca Alhamdulillah, Allah masih mengembalikan ruh kita, masih memberi kesempatan kita hidup. Tapi kalau istirahat kita kurang cukup dan kita kurang bisa memanage waktu, maka ini akan menjadi kendala kita dalam proses menghafal, baik itu anak-anak maupun dewasa. Nah, istirahat yang cukup dalam proses menghafal, tidur setelah sholat isya. Nah, ini disarankan tidur setelah sholat isya. Rasulullah tidak pernah tidur lebih 1 jam dari sholat isya, tidak pernah, kecuali ada hal-hal penting seperti perang ataupun musyawarah mendadak, maka beliau akan tidurnya telat. Tapi Rasulullah, kata Ustadz Abu Ayub sebagai pemerhati sejarah Islam, mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah tidur lebih dari 1 jam setelah sholat isya. Setelah sholat isya langsung tidur dan bangun di pagi hari. Tidak boleh kurang dari 12 jam dan bangun di pagi hari sesuai dengan hadis Rasul. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku dalam bangun pagi bagi mereka. Jadi kalau kita lihat waktu ya, Rasulullah tidur misalnya habis sholat isya, kemudian bangun sesuai dengan ayat Al-Quran, nisfahu aw sulusahu. Bisa jam 12 bangunnya, atau jam 2 bangunnya, lalu sholat tahajud sampai pagi hari. Ada tata cara hidup Rasulullah. Nanti talkshow di Istiqlal bersama Syekh Yusuf Mansur. Nah, godaan terbesar dalam menjadikan anak hafal Al-Quran adalah godaan dari setan, jin maupun manusia yang bersifat setan. Contohnya godaannya ya, bisikan setan itu bisa dalam bentuk jin dan manusia. Contoh bisikannya adalah, kok anak kecil dibebani menghafal? Kok anak kecil disuruh menghafal? Kan itu masa-masa mereka bermain, menonton, berlari, misalnya gitu kan. Ini adalah termasuk godaan yang akan menghambat keinginan kita, anak kita bisa hafal Quran dari usia balita. Ini ada 7 langkah. Nah, sebenarnya metode Tabarok itu sangat simpel sekali. Nah, kita sekarang udah masuk cara, metode Dr. Kamil mendidik anaknya. Ada tujuh cara. Kita lihat apa cara yang pertama. Sebelum menghafal. Ini sebelum menghafal, yang pertama niat ikhlas mencari ridha Allah, yang kedua berdoa pada waktu mustajab, yang ketiga menentukan jadwal harian, yang keempat menyiapkan kotak hadiah yang dibungkus. Jadi sebelum menghafal seorang anak ataupun kita sebelum juga menghafal, kita lihat proses yang sebelum menghafal itu ada empat. Pertama niat. Setiap ulama ketika menulis hadis selalu menulis bab niat. Untuk apa? Untuk menata hatinya agar tidak sombong ketika menulis hadis. Begitu juga ketika kita ingin menghafal Al-Quran, tata hati dulu. Agar apa? Tidak sombong kalau kita ingin menghafal Al-Quran. Yang kedua, berdoa pada waktu mustajab. Jangan sampai kita lupa berdoa pada waktu itu mustajab. Contoh waktu mustajab, kapan saja? Sepertiga malam, terus setelah Ramadan, terus apa lagi? Azan dan iqamah, terus turun hujan. Sekarang jarang hujan ya, jadi nggak bisa berdoa. Terus apa lagi? Jumat ya. Nah, yang paling mustajab dan paling dilupakan mungkin ya, yaitu suara azan. Ketika bangun pagi, kalau masih berat mata ngantuk, suara yang paling indah didengar adalah suara azan. Setelah selesai azan, maka kita akan tidur kembali. Lupa berdoa. Padahal itulah waktu-waktu yang mustajab. Kalau kita dipanggil sama presiden, wahai bulan, kalau dipanggil Presiden Jokowi, cepat datang ke istana. Pasti kita akan buru-buru menuju istana. Tapi ketika Allah memanggil 5 kali waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, perasaannya berat sekali. Apalagi kalau sedang sibuk kerja, apalagi sedang ngurus orderan. Wah, nanggung nih orderan. Kalau saya sholat, orderannya batal dah. Nah, ini adalah godaan yang paling besar. Yang ketiga, menentukan jadwal harian. Kemudian menyiapkan kotak. Nah, kita lihat satu-satu dulu ya, baru kita bahas. Nah, sekarang prosesnya ketika menghafal. Menyediakan tempat yang cocok dan mendengarkan murotal para syekh. Kemudian hafalan yang pertama dimulai adalah dari surat An-Naba juz 30. Tidak dari surat An-Nas juz 30, tapi surat An-Naba. Kemudian setelah menghafal, berikan hadiah kepada anak atas prestasi mereka. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu pada audiens, semangat gak kita menjadikan anak kita hafal Quran di usia balita? Semangat? Saya punya moto, anak hafal Al-Quran, orang tua juga harus hafal Al-Quran. Karena caranya sama dengan anak-anak. Masa kita sebelum umur 3 tahun, nah baca nih Quran dan mushaf, umur 3 tahun gimana membaca? Orang ngomong aja susah. Kan kita programnya 3 tahun kan? Gimana cara ngajarinnya? Atau umur 7 tahun, sedang SD, saya kasih ini Quran. Nah, ini Quran, baca, hafal. Kira-kira metode seperti itu efektif gak sama anak? Mau gak menghafal? Orang ayahnya aja ketika anaknya ngapal nonton TV, main WhatsApp, Facebookan, atau ngerjain orderan. Kira-kira anak itu ngikutin ayahnya atau membaca Quran? Pasti ngikutin ayahnya, apalagi anaknya dikasih HP. Ya kan? Anak memang pertama main game, ya kan? Pas kenal sama temannya, berapa nomor WhatsApp-nya? Ya, mulai kenal WhatsApp, gitu kan? Apa nama Facebook-nya? Ah, mulai main Facebook kan? Masih 7 tahun itu. 7 tahun, kalau zaman kita mungkin belum ada Facebook, belum ada WA ya. Adanya main surat-suratan mungkin ya, surat-suratan juga jarang ya. Nah, ini teknologi, istilahnya teknologi itu benar baik, tapi ditempatkan pada tempatnya. Menjadi mafsadah, jadi kerusakan kalau salah menggunakan. Nah, maka hati-hati. Ada suatu nasihat, ketika HP kita dibanting sama anak dan hancur, kita tidak pernah menyalahkan HP. Tapi misalkan siapa? Anak. Kamu kok bandel banget gitu kan? Hancurin HP aja nih, harganya 2 jutaan, gimana nanti gantinya gitu kan? Ini orderan banyak, semua filter ada di HP ini. Kita marahin anak kita. Anak kita ngapain kira? Dengerin, nangis, atau ngambek? Kalau umurnya mungkin 10 tahun ngambek pergi kan. Kalau umurnya masih 3 tahun ya nangis saja gitu kan. Ini akan berdampak nantinya pada karakter anak. Kita kan ini membentuk karakter anak sejak usia dini, usia balita. Bukan membentuk karakter anak itu sejak SD, SMP, SMA tidak, tapi sejak usia balita. Nah, cara membentuk karakter anak tadi dengan aturan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu caranya ya. Caranya Dr. Kamil. Nah, kunci sukses menghafal Al-Quran di markas Tabarok. Nah, sebelum markas Tabarok terbentuk, beliau sudah mengaplikasikan pada anaknya. Ketika anaknya sudah hafal, barulah dia membuka markas Tabarok. Nah, markas Tabarok itu ada di Mesir. Markas itu pusat pembelajaran dengan metode Tabarok. Contohnya adalah nanti orang tua dengan anak itu sebelum masuk ke sebelum mendaftar di markas itu interview dulu sama pimpinan markasnya. Pertama interview itu adalah tadi orang tua nanti harus siap memantau anaknya setiap hari dan menghafal. Jadi menghafal itu tidak hanya di sekolah di markas tapi juga di rumah. Nanti kita akan kasih PR-PR pada orang tua dan cara mengajarkan pada anaknya. Sudah ya, kita sudah bahas tadi tentang keikhlasan doa dan pemantauan setiap hari itu mudah. Kemudian, nah ketika anak sudah masuk ke markas Tabarok, ada kendala yang membuat dia akan susah hafal Al-Quran. Tidak berhasil menghafal Al-Quran. Kendalanya tiga. Pertama, tidak datang di sekolah. Yang kedua, terlambat datang. Terlambat datang ini jadi masalah bagi anak. Makanya kita harus memperhatikan waktu. Yang ketiga, anak terlambat tidur. Ini masalahnya. Anak kalau mungkin masih umur 2 tahun tidur masih teratur ya, harus mandi tidur. Tapi ketika umur 3 tahun ke atas ada susah tidur, ada jam 11, jam 12. Nah itu jadi masalah. Kita harus bisa berkompromi dengan anak. Nah, ini kendala yang menghambat anak dalam menghafal Al-Quran. Nah di markas Tabarok proses hafalan itu hanya 7 level. Di sini cuma ada level tapi tidak ada durasi waktu, jamnya saja ya, tapi tidak ada bulannya. Oke, saya jelaskan. Level 1 itu jumlah jamnya 180 jam. Materi yang dibahas adalah juz amma dan huruf tanwin. Tadi saya katakan bahwa di markas Tabarok anak yang boleh sekolah di markas Tabarok umurnya minimal 3 tahun. 3 tahun berarti belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Nanti ada cara mengajarkannya. Nah, 180 jam itu dibagi dalam waktu 4 bulan. Jadi satu level itu ada berapa? 4 bulan. Satu bulan ada berapa minggu? 4 minggu. Satu minggu ada berapa hari? 7 hari. Di level 1 masa belajarnya hanya 3 hari. Satu hari belajarnya selama 4 jam. Berarti 4 kali 3, 12. Kalau 4 bulan berarti ada 16 minggu kan. 16 kali pertemuan. Atau kita anggap 15 kali pertemuan. 12 kali 15 berapa? 12 kali 15 berapa? 180 jam. Kan sudah tertera. Gak perlu menghitung lagi. Kalau ahli matematika langsung hitung ya. 10 kali apa namanya? Tadi 12 kali 15 ya. 12 kali 15, 10 kali 10, 100, 2 kali 10, 20, 5 kali 10, 50. Ditambahkan jadi 180, 5 kali 12, 10. Kalau saya hitungnya seperti itu, kalau mau cepat. 15 kali 12, puluhannya dulu dikali. 10 kali 10, 100. 5 kali 10, 50. 2 kali 10, 20. Baru satu yang kecil. 2 kali 10, 5, 10. Ini tambahkan 100, tambah 50, tambah 20, tambah 10. Berapa? 180. Itu hitungan cepat. Kalau ibu-ibu kalau suruh ngitung matematika lambat, tapi kalau ngitung duit cepat. 1000 tambah 1000 2000 katanya kan. 5000 kurang 3000 jadi berapa kepadiannya? 2000. Tapi kalau dihitung kalau suruh ngadil 5000 kurang 2000 berapa Bu? Enggak ngerti. Tapi kalau diberikan duit ngerti langsung. Kemudian level 2. Nah, level 2 mulai berat. Waktunya ada sekitar 300 jam sampai level 7. Level 1 masih menghafal selama 4 bulan 1 juz. Selama 4 bulan 1 juz, juz sama. Level 2 juga begitu, 4 bulan masih menghafal 1 juz, yakni juz 29. Yang diajarkan menghafal juz 29 dan cara belajar membacanya. Tadi kita bahas pengenalan huruf di level 1, huruf ba, huruf ta itu seperti apa? Nah, itu masih pengenalan huruf karena anak masih umur 3 tahun. Nah, ketika udah selesai 4 bulan baru kita diajari membaca. Membacanya seperti misalnya ba fathah ba atau ba fathah ban atau ba kasra bi. Nah, gitu cara membacanya. Nah, kita akan cara bacanya babi bu langsung kan ikra. Nah, kalau misalnya metodenya beda. Kemudian level 3 4 bulan, tapi yang dihafal berapa juz? Coba bisa dilihat level 3 4 bulan tapi dihafal berapa juz? Al-Baqarah dengan Al-Imran berapa juz? Al-Baqarah berapa juz? 2 juz setengah, 2 juz perempat. Kalau Al-Imran berapa juz? 1 juz seperempat lebih, 1 juz setengah lebih. Berarti berapa juz? 4 juz lebih. Sampai surat Al-Imran itu terakhir 4 juz lebih. Kira-kira anak sanggup gak di level 3 menghafal 4 bulan 4 juz? Sanggup gak? Yakin? Sanggup gak anak-anak menghafal 4 bulan 4 juz? Itu umurnya masih 3 tahun ditambah 8 bulan, berarti 4 tahun kurang 2 bulan. Sanggup? Bagaimana caranya? Pak sanggup? Kalau 4 bulan 1 juz sanggup mungkin, sanggup pasti. 1 juz berapa lembar kan, tinggal dibagi aja 4 bulan. Juz 29 juga gitu, 4 bulan 1 juz. Tapi gimana dengan Al-Baqarah, Al-Imran? Ayatnya udah panjang-panjang. Kira-kira orang dewasa sanggup gak menghafal 4 bulan 4 juz? Ya sanggup, orang udah ada metodenya. Metode 30 hari, 1 bulan atau 40 hari, 30 juz lagi. Pernah dengar kan? 40 hari 30 juz menghafal Al-Quran. Ada pernah ikut? Kan ada kan karantina penghafal Al-Quran secara nasional selama 40 hari 30 juz, bukan 4 juz lagi. 40 hari bukan 4 bulan, 40 hari 30 juz. Pernah ikut nggak? Ada yang ikut? Belum. Ya nanti bisa ikut. Nah, antum dari level 3 sampai level 7 itu sudah 4 juz menghafalnya selama 4 bulan. Jadi 1 bulan menghafal 1 juz. Nah, sekarang kita mulai caranya. Nah, ini Syekh Tabarok mengajar anak-anak. Kira-kira orang yang Indonesia ada nggak orang Indonesia itu? Ada nggak orang Indonesia? Orang Indonesia di sini ada nggak? Di gambar. Yang mana orang Indonesia? Ini. Kenal di RCTI, pernah lihat di RCTI? Namanya siapa? Ahmad Fawaz, 2/4 yang dikalahkan oleh Asani. Beliau sudah belajar di Mesir bersama Syekh Tabarok, itu markas Tabarok ya di Mesir. Jadi jangan sampai ya kita berpikir ya bahwasanya kalau anak perempuan itu harus pakai jilbab. Gitu kan? Di Indonesia kan pakai jilbab ya. Kalau di Mesir tiba-tiba kalau pakai jilbab ya baca Al-Quran, gimana hukumnya? Gitu kan? Kita pasti berpikir negatif ya. Ya kalau di Mesir ataupun di Arab, terutama di Mesir ya, yang saya ketahui bahwa anak perempuan itu kalau sebelum balik nggak wajib pakai jilbab, nggak wajib. Tapi ketika balik wajib pakai jilbab. Makanya jarang-jarang orang Arab itu melepaskan jilbab di kita ya ketika sudah balik. Berbeda dengan di Indonesia, ketika kecil diajarin pakai jilbab, ketika sudah balik dilepas. Nah, ini kebalikan. Kenapa? Karena anak itu dipaksa pakai jilbab tapi tidak diajarkan maknanya. Nah, kita melalui proses, nanti proses. Kalau Dr. Kamil bilang itu, kalau ada di markas Tabarok ada orang tua, wali murid memakai baju misalnya yukensi lah, atau pakai baju ketat tidak pakai jilbab, daftarkan anak yang hafal Quran, jangan ditolak. Jangan ditolak. Jangan lihat dari apa istilahnya zahirnya. Karena suatu saat nanti kalau anak yang hafal Quran pasti nanti orang tuanya ikut hafal Quran dan memakai jilbab. Kalau kita tolak berarti kita menolak kebaikan. Kita tadi sudah ketahui bersama man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, atau Allah akan berikan hidayah bagi orang tuanya. Ini prosesnya ya. Nah, sebelum kita belajar di awal dan di akhir dibaca doa. Nah, ini bentuk kitab mutabaahnya. Bentuk nanti seorang anak ketika belajar di Tabarok seperti ini bentuknya. Dikasih tugas, udah ada nih metode cara-caranya. Yang 4 bulan tadi nih apa yang dipelajari aja, sama 4 bulan yang pelajari. Nanti kalau misalnya ada orang tua di sini yang berniat ingin belajar, nanti bisa sama kita, nanti kita akan ajarkan. Ada metodenya. Nanti saya akan berikan. Nah, anak-anak itu ketika belajar di markas, kan saya bilang belajarnya itu satu hari 4 jam, Bu. Bosan nggak anak-anak baca Al-Quran 4 jam? Orang tua bosan nggak kalau baca Al-Quran 4 jam? Kira-kira baru baca 5 menit kayaknya jadi tutup kembali. Ya, ada nggak ketika baca Al-Quran baru 5 menit ditutup kembali? Mungkin ada urusan yang lain ya kan, langsung tinggalin gitu kan. Ini 4 jam, Bu. 4 jam bersama Al-Quran. Tidak hanya bersama Al-Quran, kita juga ajarkan dia karakternya itu, karakter budaya antri, antri mengambil makanan, antri mengambil hadiah. Jadi kita mulai budayakan. Kalau Indonesia jarang punya sifat antri, yang penting saya duluan dah selesai gitu kan. Cuek aja sama orang yang antri gitu. Seharusnya kita harus bisa antri, yang kalau datang belakang ya kan antri di belakang, dan sampai kita menerobot barisan yang di depan. Nah, kalau kita bosan, jangan tinggalkan Al-Quran. Tetapi apa? Riadoh namanya, olahraga. Jadi kalau memang tadi ngapal Al-Quran, kan tidak ada caranya. Cara yang pertama, tentukan jam sesuai dengan kemampuan kita untuk menghafal. Kalau kita tentukan 1 jam kita ngapal Al-Quran sehari, sudah 1 hari 1 jam. Jangan sampai, belum sampai 1 jam, kita tinggalkan karena ada urusan penting. Insya Allah bisa-bisa kita akan malas, tidak konsisten lagi. Kalau kita ingin hafal Quran, yang pertama adalah niat, ikhlas, dan komitmen. Kalau 1 jam baca Quran, tidak 1 jam baca Quran. Kalau kita misalnya bosan, kita olahraga dulu. Kenapa olahraga? Itu membuat kita bosan. Tujuannya supaya kita tidak membuat bosan. Kalau kita bosan, kita olahraga. Bukan kalau kita bosan mendengarkan musik. Musik dengan Al-Quran berbeda. Musik kita akan tahan 5 jam mendengar, apalagi konser. Insya Allah kalau konser 5 jam pasti kita betah berdiri sampai 5 jam. Tapi kalau dengarkan Quran selama 4 jam, apa kita betah? Berbeda. Kenapa berbeda? Karena musik dihayati dan di apa? Kalau musik itu apa maksudnya? Pasti kita akan menghayati baik syairnya, nadanya. Nah, dalam musik membuat jiwa itu bangkit gitu kan. Nah, seharusnya kita baca Al-Quran juga menghayati apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau sudah menghayati, pasti kita akan asik berlama-lama bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat definisi ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihat kita. Jadi usahakan kita betah bersama Al-Quran. Nah, dalam hidup ini pasti ada istilahnya futur. Tahu futur, Bu? Futur atau malun. Apa futur? Artinya apa futur? Hah? Futur apa artinya? Ya, futur artinya bosan ya. Ah, saya lagi futur atau bad mood. Saya lagi bad mood. Nah, kalau lagi bad mood jangan baca Al-Quran. Nanti makin bad mood. Seharusnya apa? Rihlah. Nah, kita rihlah dulu. Rihlah itu apa? Ya jalan-jalan. Tapi jalan-jalan yang kok positif. Kalau misalnya ke pantai, kalau pantainya aman dari angkot-angkot yang buka baju, ya nggak apa-apa kita ke pantai. Tapi kalau angkot yang buka baju, kita jangan ke pantai. Gitu kan? Itu yang positif. Contohnya kalau di Mesir ada khusus taman ya, taman seperti ini di bawah pohon. Ya kalau kita tahunya kalau di Arab itu panas pasti gersang yang ada pohon. Nah, ini contohnya punya, pohonnya rindang dan sejuk, apalagi di musim dingin dan musim semi. Kalau di musim semi daun yang rontok itu mulai bersemi. Nah itu enaknya ketika kita liburan. Judulnya adalah Rehla Qur'aniyah, jalan-jalan bersama Quran. Nah ketika kita Rehla Qur'aniyah, tidak otomatis saja kita bersenang-senang gitu, bersenang-senang enggak, tetap ada materi-materi Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak kita nanti. Ada tadabbur alamnya langsung lihat. Contohnya pada surat An-Naba, alam naj'alil arda mihada, kita jelaskan arda ini arda bumi, mihada yang terhampar, bumi terhampar. Jadi anak itu langsung nangkap, oh artinya alam naj'alil arda mihada artinya bumi terhampar. Jadi anak itu tidak hanya hafal Quran tapi juga hafal maknanya. Akhirnya kemudian di metode Tabarok, tidak hafal ayat Al-Quran juga tapi hafal maknanya dan asbabun nuzulnya nanti ada. Nah, Ahmad Fawaz telah selesai menghafal Al-Quran surat Al-Baqarah. Beliau mendapat hadiah naik. Naik apa nih bu? Hah? Apa nih bu? Naik apa? Naik keledai. Keledai kita ibarat seperti hewan yang menjijikan ya, menjijikan. Tapi itu adalah keledai adalah keturunan kuda yang tidak jadi kuda, istilah itu ya, makanya jadi keledai. Dan dikasih topeng. Beginilah keadaan keledai di Mesir. Pernah lihat keledai nggak di Indonesia? Jarang ya, di Indonesia ada keledai, yang keledai di Mesir. Jadi hadiah itu sebenarnya nggak perlu mahal bu. Misalnya anak hafal surat Al-Baqarah, kita nanti kalau hafal surat Al-Baqarah kita nanti naik kuda sama-sama seperti panglima besar Khalid bin Walid ketika naik kuda. Pasti anak itu senang, anak seperti senang. Nah kunci sukses yang kedua tadi, yang kedua adalah saya lihat, kemudian doa dan keikhlasan. Kita ketahui doa wal ibadah, doa dan ibadah, doa wal qada ya ta'ala zani ila yaumil qiyamah. Doa dan qada itu saling berkaitan hingga hari kiamat. Imam Bukhari contohnya, Imam Bukhari ketika masih kecil dia buta kemudian sembuh hanya dengan doa kedua orang tuanya. Nah ini bagi yang perencanaan pranikah, pasca menikah hamil seorang istri, kemudian nanti pasca setelah melahirkan. Ada yang belum nikah? Ada? Ya, sebelum nikah mari kita pelajari ilmunya supaya nanti ketika menikah tidak buta-buta banget tentang ilmu pernikahan. Salah satunya adalah Al-Quran. Kalau ilmu biologisnya mungkin sudah paham ya. Nah sekarang ilmu syar'inya. Ya, ilmu syar'inya. Yang pertama, siapapun yang merencanakan maka hendaknya mulai memperbaiki bacaan Al-Quran dan mulai sering membacakan Al-Quran, dan dalam proses hamil sang ibu bisa membacakan sendiri atau melalui audio satu juz Al-Quran tidak ulang selama 5-6 kali dalam sehari. Prolognya adalah, jadi proses menghafal itu tidak dari umur 7 tahun tidak, tapi menghafal itu prosesnya dari hamil. Nah, nanti ada slide-nya. Nah, pembagian umur manusia ketika belajar, ya, dimulai dari mimbati ummihi, artinya masih dalam kandungan perut ibu, sampai dia lahir ya, minal wiladah. Pertama dari perut ibu ya, perut ibu. Tadi proses tadi ya, prosesnya. Kalau Dr. Kamil mengatakan 15 dalam sebulan ya, 15 hari itu mendengarkan Al-Quran satu juz diulang sampai 5-6 kali. Satu ayat diulang sampai 15 kali dalam satu hari. Kan satu juz misal Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ada sekitar 140 ayat. 140 ayat dibagi 15 berarti mungkin sekitar 10 ayat ya. 10 ayat ini satu hari diulang diulang sampai 15 kali atau 20 kali, minimal 20 kali, maksimal mungkin bisa 1000 kali. Bisa. Mungkinkah kita mendengarkan lagu sampai 5 kali, kira-kira hafal nggak lagu itu syairnya? Apalagi kalau syairnya nada lagunya enak didengar, pasti hafal 5 ke 10 kali satu syair, walaupun panjang ya. Al-Quran, kita harus mencontoh Al-Quran. Bagaimana kalau 10 ayat dari surat Al-Baqarah? Mungkin bisa diperhatikan di rumah ya. Surat Al-Baqarah 10 ayat saja satu hari, kita ulang sampai 20 kali atau 100 kali. Kira-kira hafal tidak? Satu ayat diulang 10 kali sampai 10 ayat. Hafal tidak? Ada yang lupa surat Al-Fatihah? Enggak ada kan? Karena pernah lupa surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu nggak perlu kita membacanya, cukup mendengar sudah hafal sejak kecil. Dan sampai sekarang kira-kira lupa nggak? Hanya dengan mendengar. Sampai sekarang lupa nggak surat Al-Fatihah? Tidak, karena apa? Diulang. Minimal berapa kali kita pakai surat Al-Fatihah? 17 kali. Bagaimana dengan 10 ayat dari surat Al-Baqarah kita ulang satu hari 10 kali? Lupa nggak kira-kira? Nanti kita praktekkan sama-sama. Nah itu dari perut ibu ya. Kemudian dari umur 7 tahun, dari lahir sampai 7 tahun prosesnya masih sama. Dari lahir sampai umur 7 tahun proses belajar hanya mendengar. Anak-anak kecil itu proses belajarnya hanya mendengar, tidak melihat. Kita lihat dalam surat Al-Muluk, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Hal yang pertama kali Allah ciptakan adalah pendengaran, bukan penglihatan. Pendengaran dulu. Sejak dalam perut ibu Allah sudah ciptakan pendengaran. Jadi hati-hati bagi ibu yang hamil, hati-hati ngomong suaminya, hati-hati istri ngomong sama suaminya. Anak sudah bisa mendengar. Kalau suaminya karakternya jelek, anak juga akan ikut karakternya jelek nanti ketika lahir. Kita harus hati-hati, karena itu sudah mulai Allah ciptakan pendengarannya. Kapan Allah ciptakan penglihatan? Nah, ketika setelah 7 tahun. 7 tahun mungkin, kalau masih 5 tahun, 6 tahun ketika lihat tulisan mungkin masih malas gitu kan, walaupun udah wajib membaca ya, tapi di 7 tahun lah wajib membaca. Itu baru belajar anak di umur 7 tahun mendengar dan melihat. Baru Allah ciptakan apa? Hati. Kapan diciptakan perasaan itu? Di umur berapa? Di umur balik. Walaupun sekarang di zaman sekarang anak SD umur 7 tahun nggak kenal kata cinta-cinta, karena itu dari pengaruh WA dan Facebook. Padahal perasaan itu mulai tumbuh ketika umur balik. Kalau wanita mungkin sekitar berapa? 13 tahun, 14 tahun ya. Dan kalau laki-laki sekitar 17 tahun. Disitu baru tumbuh perasaan. Jadi begitulah urutan yang harus diciptakan: pendengaran, penglihatan, dan hati. Makanya karakter itu terbentuk di umur 17 tahun. Makanya ada istilahnya anak-anak galau, anak-anak alay, bingung mencari jati diri. Kenapa bingung? Ya karena nggak diajarkan Al-Quran sejak kecilnya. Kalau dia sudah hafal Al-Quran seperti Yazid sama Tabarok, dia jadi imam besar, bingung nggak dia mencari jati diri? Dia nggak bingung lagi, karena Al-Quran yang membentuk dirinya. Sudah banyak contohnya ya. Kemudian proses menghafal, kalau di umur 7 tahun kita nggak hafal Al-Quran, ada lagi prosesnya 7 sampai 25 tahun. Ada yang umur 25 tahun ini? 25 tahun ke atas ya. Ada yang umur 25 tahun? Nah, oke, kita mulai dari 25 tahun sampai umur 40 tahun. Umur 25 tahun sampai 40 tahun adalah umur masa-masa kita mencari jati diri, masa-masa kita membentuk karakter. Nah, di umur 40 tahun itulah masa kita sudah matang-matangnya untuk menjadi seorang pemimpin mungkin. Walaupun banyak yang sejarah Islam mengatakan pemimpin itu umur 17 tahun. Ya kan? Panglima itu 17 tahun ya. Karena di Al-Quran itu mengatakan bahwa umur 40 tahun adalah umur yang sangat-sangat genting istilahnya. Kalau dia di umur 40 tahun sukses, insya Allah kan sukses seterusnya. Tapi kalau di umur 40 tahun dia tidak sukses, berarti dia masih jalan lambat. Rasulullah diutus menjadi Rasul dan Nabi pada umur berapa? Umur berapa? 40 tahun. Berarti Rasulullah menghafal Al-Quran pada umur berapa? Umur berapa Rasulullah menghafal Al-Quran? 40 tahun. Ada yang umur 40 tahun? Kalau umur kita 40 tahun, jangan bersedih. tidak bisa hafal Quran. Contohnya apa? Rasulullah umur berapa hafal Quran? 40 tahun. Oke. Rasulullah bisa membaca dan menulis? Bisa membaca dan menulis? Tidak. Oke. Kalau Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, dan kita katakan memang Al-Quran belum turun, belum ditulis, bagaimana cara Rasulullah menghafal Al-Quran? Dengan cara apa? Talaqi. Ya. Malaikat Jibril datang. Iqra, kata Malaikat Jibril. Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Iqra, kata Malaikat Jibril. Dengan cara seperti ini, maka otomatis itu lebih kuat hafalannya ketimbang kita menghafal dengan melihat mushaf yang melihat Al-Quran. Makanya tadi metode adalah mendengarkan 10 kali. Kita menghafal surah Al-Fatihah nggak pernah melihat mushaf kan? Pasti menghafal dengan cara mendengar. Nah, Rasulullah juga begitu, cara menghafal dengan cara mendengar. Dan Rasulullah hafal Al-Quran itu selama 23 tahun. Berarti itu umur 60 tahun beliau baru selesai hafal Al-Quran. Jadi jangan merasa apa ya, oh saya sudah tua, otak sudah lambat, sudah nggak mood lagi belajar, sudah banyak tugas, sudah banyak kerjaan. Jangan seperti itu. Kalau memang kita punya niat hafal Al-Quran, insya Allah Allah akan memudahkan kita menjadi penghafal Al-Quran. Intinya tadi apa? Niatnya dulu ditata, doa, keikhlasan, dan komitmen untuk menentukan jadwal menghafal. Nah, kalau sudah tahu kuncinya, sekarang kita actionnya. Action dan komitmen. Dalam proses menghafal Al-Quran dibutuhkan konsisten dan komitmen dari orang tua. Dan kita harus selalu mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim jika ada bisikan dari syaitan. Jika anak sudah hafal 5 juz, orang tua katakan pada anak-anaknya itu, insya Allah dia akan melengkapinya menjadi 10 juz, 15 juz hingga selesai. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Al-Imran ayat terakhir. Ayat 200. Wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu dan bertakwalah kepada Allah. Semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Ini Tabarok di Malaysia di Menara Dua Kembar. Nah, metode Tabarok ini sudah menyebar di Asia ya, di Malaysia, Thailand, Filipina, dan di Indonesia. Nah, setiap momen kehidupan kita ya, usahakan didokumentasikan. Supaya apa? Supaya anak kita terkenang dengan masa-masa dia. Ketika hafal Quran, ketika jalan-jalan, itu akan membuat anak itu semangat untuk menjaga Al-Quran. Nah, cara belajar Yazid, Zainah, dan Tabarok itu talqin. Artinya talqin itu dibacakan sama Syekh, kita mendengarkan. Kemudian tasmi, artinya kita mendengar bacaan Syekh sebanyak 20 kali minimal dalam sehari. Nah, ketika kita menghafal Al-Quran, usahakan yang namanya HP, laptop itu di non-aktifkan. Tidak hanya sholat. Biasanya imam mengingatkan pada para jamaah, jika ada HP yang masih on, tolong di silent atau di non-aktifkan, supaya kita tidak terganggu sedang beribadah kepada Allah. Begitu juga ketika kita menghafal Al-Quran. Dalam proses menghafal, yang sering dilupakan orang tua adalah mereka bersama anak-anaknya ya. Memang orang tua secara jasad bersama dengan anak-anaknya secara fisik, tapi tidak bersama mereka secara jiwa. Kenapa? Karena betapa banyak orang tua yang menemani putranya menghafal Al-Quran atau yang lainnya, tapi orang tua itu sibuk menerima dan menjawab SMS, menonton televisi, bermain internet, atau berfacebook pria. Hendaknya orang tua itu selalu menemani anak menghafal. Orang tua harus menghentikan segala aktivitas dan fokus dalam menemani anak menghafal Al-Quran. Nah, yang terakhir adalah takwa dan tawakal. Jadi pertanyaan tadi adalah, apa tugas Dr. Kamil dan Dr. Nasya? Nah, ini terakhir ya, apa tugas Dr. Kamil dan Dr. Nasya? Tugas Dr. Kamil, kalau dia menyebutkan adalah mencari nafkah, karena laki-laki adalah kawamun alam nisa, yang bertanggung jawab nafkah lahir dan batin. Nah, kalau tugas seorang ibu apa? Ternyata yang berperan dalam Yang berperan dalam mendidik Tabarok, Yazid dan Zainah adalah ibunya, yaitu Dr. Nasya. Sebelum mendapatkan anak, dua-duanya aktif bekerja atau wanita karir istilahnya. Suaminya apoteker, istrinya juga apoteker di Jeddah. Namun ketika lahir anak bernama Tabarok, ibunya langsung persen dan fokus mendidik anaknya supaya hafal Quran di usia balita. Dan alhamdulillah apa yang dicita-citakan Dr. Nasya tercapai, tidak hanya pada Tabarok, ternyata pada adik-adiknya juga ikut, yaitu Yazid dan Zainah. Yang terakhir, ini tidak sekadar promosi ya, tapi hanya memberitahukan saja. Yang terakhir adalah kalau Dr. Kamil Elahudi, yayasannya atau sekolahnya memiliki moto. Motonya adalah Qaddimil khair laka walil ghair. Tebarkanlah kebaikan bagimu dan bagi orang lain. Alhamdulillah saya sudah mengikuti pelatihannya level 1 dan sudah mendapat ilmu yang diberikan Dr. Kamil. Maka saya ingin tidak hanya berlaku pada diri saya sendiri ataupun keluarga saya sendiri, tapi ini juga berlaku pada orang lain. Maka saya menyebarkannya dengan cara apa? Dengan mendirikan sekolah. Sekolah sama dengan metode dengan Tabarok, namanya Markas Hanan. Kenapa saya sebutkan Hanan? Karena Hanan adalah anak saya. Dan ini rumah tabis balita yang saya dirikan. Alamatnya di mana? Alamatnya di alun-alun dekat sini, Karawang. Mudah dicari depan SMA Muhammadiyah. Nah, sebelum saya tutup, mungkin nanti Hanan ingin mengaji, ya, membuktikan bagaimana proses metode Tabarok itu. Memang mudah-mudahan anak-anak kita juga, kalau kita memang punya niat, yang penting niat dulu. Kalau kita punya niat, insya Allah ada jalannya, karena ada satu mukjizat mengatakan tarjun najah walam tasluk masalikaha fa innas safinata la tajri 'ala yabis. Engkau berharap ingin sukses tapi tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya, karena sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas tanah yang kering. Kalau kapal laut berlayar di mana, Bu? Di lautan. Nah, maka kita kalau ingin najah, ingin sukses, maka kita harus melalui tahapan-tahapannya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya dan keluarga saya. Dan mohon doanya, mudah-mudahan Hanan bisa hafal Al-Quran dengan mungkin umur 4,5 tahun seperti halnya Tabarok dan Yazid dan Zainah melalui Markas Hanan, insya Allah nantinya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.